pasca kembali dari umroh beberapa bulan lalu. Juga tidak bela menjadi kian nyata lantaran ia akan mengawali hari pertama berpuasa di tanah suci. Lantas benarkah jodoh menjadi doa utama Bella di tanah suci nanti? Seperti apa pula kebahagiaan Bella bisa menjalani puasa pertama dalam balutan hijab? Ya pasti dong mas, itu doa terutama, doa paling pertama ya. Tapi yang paling pasti sih aku berdoa semoga keputusan aku ini, keputusan berhijab ini semoga bukan keputusan yang sementara, bukan perasaan aku juga, bukan hanya sementara ingin seperti ini, aku pengen selamanya, aku pengen terus seperti ini, terus ternyata dengan berhijab aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa tetap berkarya, aku masih bisa bekerja, jadi ya enggak apa ya, gak bikin semuanya selesai, ternyata enggak. Iya, mungkin aku yang lama adalah aku yang terlalu memikirkan duniawi, aku yang terlalu mendahulukan pekerjaan dan mendahulukan orang. Dan mungkin insya Allah aku yang sekarang adalah ya aku lebih pasrah sama satu cinta, dan aku juga lebih apa ya, aku lebih gak mau mendahulukan pekerjaan apalagi mendahulukan orang. Itu insya Allah dengan karena semua kehidupan jadi ya aku lebih pengen di atas. Ya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita semua di tahun ini diberkahi oleh Allah, kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebahagiaan di bulan puasa, dan juga mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Bukan hanya sementara, ingin seperti ini, aku pengen selamanya, aku pengen terus
seperti ini terus. Ternyata dengan berhijab aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa